Assalamualaikum sahabat-sahabat kat luar sana. Selamat datang ke channel Lan Auto Tech. Okey, kat sini kita ada sebuah Myvi ada isu. Myvi ni ada isu. Isu minyak hitam leaking. Okay, kalau korang nak tahu apa masalah dia, stay tune. Myvi ni ada isu leaking kat bawah sini. So hari ni projek kita nak buka ni overfitter ni, housing tu. Kita nak gantikan housing tu punya o-ring. Dia ada o-ring dia. Okey. Cara dia paling senang, kau buka bumper ni. Bumper ni nak buka macam mana? Ha ni. Tanggalkan klip ni. Okey. Lepas tu kena buka ni semua ni. Lepas tu dekat bawah sini, bawah bumper ni ada satu skru tau. Kereta ni dah tak ada. Alright. Lepas tu kalau kereta kurang, dia panggil daun pisang kan, aku buka semua klip-klip ni, kiri, kanan, semua kena buka. Tanggalkan bumper ni. Skru ni 1, 2, 3 bawah ni tak ada bumper. Yang kasar-kasar. Okay. Okay, Myvi lagi best ni, dia ada spotlight. Okay, kau pisahkan spotlight ni. Tada. Ini housing dia ni. Okay. Housing dia ni yang buat leaking sebenarnya. Haa, nampak tu. Ni housing tapak dia ni. Okay. Haa, ni skru ni buka. Semua saya 12. Okay. Lepas tu buka skru yang saya cakap ni. Okay, saya longgarkan, nak buka. Kemudian nak tanggalkan bracket ni. Nampak ni bracket ni yang kacau ni. Ah, ha, kau buka seluruh dalam tu. Ni. Okay. Bracket ni. Ha, ni. Nampak tu skru ni. Ha, belakang compressor. Memang susah kerja ni. Kalau kat kedai ni, upah dia ni pisang. Cabutkan bracket ni keluar. Right. Okay, lepas dah settle sebelah sini, ni nampak bracket ni. Tadi saya dah buka skru sebelah ni kan, di satu set ni. Untuk sekarang kita buka skru ni eh. Okay, dah buka ni. Okay dah. Lepas tu cabut ni. Okay. So tinggal lagi satu bracket ni. Bracket ni diikat dengan dua skru. Satu dekat belakang sana. Ni. Okey. Satu lagi dekat atas tu. Ha, ni nampak ni. Okey guys, kalau kau nak buka skru belakang sana, saya pakai jenis panah macam ni. Okey. Saiz 12. Masukkan dia perlahan-lahan. Sampai aku jumpa skru tu. Pusing. Alright. Okay, kau pusing, 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 pusing. Sampai lah dia keluar. Okay, ni skru dia.
Okey, habis je skru kat bawah tadi, tinggal satu ni je. Ah, ni satu lagi skru ni. Okey. Saya akan gunakan universal joint. Masukkan universal joint. Kita buka lah bracket ni. Okey. Keluarkan dia. Okey, kat sini ada skru 12. Sini pun ada skru 12. Okey, sebelum kau nak buka skru ni, dua ni, make sure kau letak takum minyak hitam kat bawah. Okey, kawan-kawan, mau buka letak takum minyak hitam kat bawah. Dia tak keluar banyak minyak, dia keluar sikit je. Okey, untuk mudahkan keluar. Alright, nampak ni dah loose dah, break loose je. Buka dia ni. Benda ni kena sabar banyak-banyak. Nak pasang nanti pun lagi kena banyak sabar. Okay. Alright. Skru dia ni lebih berbeza sikit lah. Nampak tu. Okay guys, lepas dah buka sebelah tu, buka sebelah lagi pula. Skru yang sama juga. Kau tanggal kan? Okay. Okay, lepas dah korang cabut dah skru, masukkan takung yang hitam betul-betul bawah oil filter ni. And then, korang tarik perlahan-lahan. Okay, nampak. Minyak hitam pun keluar. Okay, cabut dia perlahan-lahan. And then dia keluar. Nampak tu. Kat sini ada o-ring kat sini. Nampak? Kat sini semua o-ring dia dah keras. Kita keluarkan. Sini ada satu o-ring kecil, sini ada satu o-ring besar. Dua-dua dah keras macam batu dah. Nampak tu satu o-ring. O-ring lagi satu dekat sini. Okey, macam mana kau nak buka benda ni? Okey, saya gunakan test pen saja ataupun scraper yang kecil, congkirkan dia keluar. Hati-hati jangan sampai tercalar. Nampak tu dah keras dah. Nampak tak? Kawan-kawan boleh nampak dah. Keras ni lah punca dia. Leaking. Macam mana dia boleh keras? Macam mana dia boleh keras? Keras ada dua sebab. Sepanjang pengalaman saya, dia keras sebab faktor-faktor usia dia dah lama. Okay. Yang kedua sebab kita pakai minyak hitam terlampau lama. Terlampau lama. Sebab tu dia punca dia jadi macam ni. Kita tak jaga minyak enjin, servis. Okay. So, okey, yang ini kita congkir dia. Dia dah keras macam batu. Alright. Keluar dah dia. Okey, sebelum kau pasang, bersihkan ni dulu, cantik-cantik. Jangan ada minyak-minyak. Okey, cara nak pasang dia balik. Kau lap betul-betul kat usai ni. Ini yang ada kotor-kotor di kesan-kesan usia lama ni. Kita kasih dia bersih sikit cantik. Then kita masukkan dia kat sini. Kau tengok ni, dekat sini ada lock dia, nampak? Ni lock untuk pegang oil seal. So kita masukkan semula. Pastikan masuk cun-cunnya. Kena masuk elok. Nanti kalau tak, dia terkeluar. Bila terkeluar, banyak masalah. Dia akan jadi leaking balik. Okay. Okay, masuk dia macam tu.
Okey, kita masukkan balik dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tu. Dia akan duduk kat sana. Masukkan dia semula. Masuk dia senang je. Nampak tu. Dia masuk dia dekat nak hujung nak rapat lagi. Nampak ni nak dia dekat nak rapat dah ni. Setting lubang am. Tolak dia macam tu je. Simple. Macam tu je. Okay. Okay. Bila dah masuk macam ni. Nampak tu lubang dia dah setting cun. Kita masuk balik dua skru yang kita buka tadi. Macam mana kita buka yang terakhir. Itu yang kita akan pasang dulu. Okay. Ikat secara sekata kiri dan kanan, kiri dan kanan, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Okey. Jangan over tighten ya, sahabat. Dah cukup kuat. Okey, kemudian kita masukkan bracket ni balik. Macam mana kita buka, kita masukkan balik. Okay, nampak tu. Ketek. Okay, kita masukkan. Okay, kita dah masukkan skru ni atas ni. Ni atas ni. Okay, atas. Kemudian kita masukkan skru yang bawah pula. Okay. Okey, habis saja pasang bracket ni, kita akan pasang bracket ni balik. Nampak tu ketat kan? Okey. Okey, ingat eh macam saya kata ketatkan secara skru secara sekata. Ini masih longgar lagi bracket ni. Masukkan skru. Okey. Nampak tak skru ni? Ketat kan? Okay, kemudian bracket terakhir ni masukkan dekat sini. Okay, kemudian skru yang terakhir ni, nut terakhir ni. Okey kawan-kawan, adalah jadi satu kemestian bila kita buat benda ni, kita akan ganti sekali dengan minyak hitam tu yang paling baik. Kita bila tak ada bumper senang nak buka, nak buat semua benda. Kita tap dengan tangan, dua tangan. Okey, IV kita gunakan 14 mm. Masukkan 3.75 liter ataupun 3.8. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Lepas kita dah start engine pun semua, kita pernah pastikan tempat tadi tak ada leaking. Okey. Kita dah settle. Kita akan pasang bumper semula. So kan. Okey. Sini kita clip. Masukkan bot. Check balik sambungan lampu fog lamp ni kiri dan kanan. Kita tengok balik leaking macam mana tadi, apa semua kita dah check bahagian kiri dan kanan kereta. Sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Jika rasa video saya bermanfaat untuk kawan-kawan kat luar sana, jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang.
Line Auto Tech. Assalamualaikum.